industri pertanian itu menjadi atensi kita bersama, perhatian kita bersama. Ini tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi di pertanian. Contoh saja lah tadi, alat tanam padi itu kalau dikerjakan manual oleh manusia itu butuh berapa tenaga, butuh berapa jam. Tapi dengan alat itu bisa mempersingkat waktu, juga bisa mengurangi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Iwan Aswanto, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. Bapak Ibu, hari ini kami melaksanakan kegiatan pembagian alsin untuk mendukung percepatan area tanam atau perluasan area tanam melalui pompanisasi. Dan hari ini kami bersama dengan Maxi untuk mencoba alat transplanter riding. Dan kami antusias, alat ini menjadi solusi ke depan terkait dengan tenaga kerja pertanian, khususnya untuk tanam yang terus mulai berkurang. Kami mencoba langsung tadi, alatnya sangat efisien, 1 jam bisa untuk kurang lebih 1 hektar luasan. Ini sangat menjanjikan, selain waktu, juga mungkin efisiensi dari tenaga kerja. Ke depan, kami ingin melakukan mekanisasi pertanian di Kabupaten Rembang, salah satunya melalui Maxi Transplanter. Terima kasih. Maxi bekerja, petani sejahtera.